Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini, peresmian rumah baru Adi ceritanya. Rumah baru, tuh lihat banyak tamunya. Rumah baru Adi. Jadi hari ini juga hari ulang tahunnya Adi Sky. Yaitu, wow. Ya sahabat gue lah. Bisa dibilang deh sahabat gue lah. Ya walaupun gak sahabat-sahabat banget, tapi sahabat lah. Karena saking sayangnya sama sahabat gue yang gak seberapa ini, ya udahlah ya. Kita surprise ya, biar dia senang, biar dia bahagia. Ya kan? Satu aja kali, biar dia gak capek. Bang, kayaknya di RT bang. Apa? RT sini bang. Siapa? Adi. Oh iya, orang rumah pertama. Udah kunci. Korek. Enggak apa-apa. Kalau sinyal enggak apa-apa, Buka aja. Mana Adi? Itu di situ di rumah. Dalam ya? Ada yang mau lewat soalnya, Is. Iya, gua masuk ke dalam nih. Kita langsung ke tempat parkirnya. Ikutin gua ya. Baru ini kado untuk diri sendiri ya. Alhamdulillah ya bro, kan curhatnya ke lu terus tiap hari. Riz, mau ini Riz, gimana Riz ya? Riz, ini Riz, dan alhamdulillah. Tapi cakep loh di bagus gitu. Oke ya? Seneng ya? Gede 9 meter deh. Rumah gua gede 9 meter rumah Riz tuh. Gua sebelahnya mau bikin kolam renang. Oh mantap. Kan ada sisa 8 meter tuh, kolam renang. 8 meter berarti 4 meter kolam renang, 4 meter tempat pijatan. Oke. Terima kasih banget ya Aris udah sini. Happy birthday Bang Rama tuh. Pake gede. Oh pake gede ya. Oke, gue tetap ya. Oke. Salim dulu. Thank you so much bro. Sehat selalu. Makasih ya. Dimudahkan rezekinya. Amin. Mudahkan jodohnya. Amin. Tapi gua ada bawa sesuatu sih buat lo. Apa tuh? Kado kita mana kado kita? Ambil kado kita. Kalau Aris udah ngasih kado ini agak bahaya guys biasanya guys. Kita mau ngeprank guys. Jadi gua pertamanya mau ngasih kado dia Dior. Padahal Dior itu enggak, kado itu bukan kado yang sebenarnya. Itu adalah ini pop dance datang. Akhirnya pop dance, mantap pop dance. Gua mau kadoin dia itu sebenarnya adalah boneka kecil, ntar kita lihat sendiri. Tapi sekarang gua mau ngasihnya sepatu Dior. Tapi ukurannya kaki gua. Gua lagi diambil. Pop dance. Waduh, tambah muda aja. Ya udah. Kita kedatangan tamu Pap dan tambah muda aja. Papa-papa yang selalu gaul. Jalan. Siapa? Gimana Pak syuting? Ya, lancar. Lancar, alhamdulillah lancar. Apa yang gak enak dari syuting, Pak? Inggris. Nih, menunggu. Apa yang menunggu? Menunggu yang gak enak dari syuting. Iya. Tapi kalau nanti bakal nunggu juga enggak? Tetap kita ikut peraturan aja. Gua gak marah-marah. Biasa orang nunggu itu pasti marah lah, nanya kenapa kok nunggu. Sekarang ikutin aturan aja ya om ya. Bilar mana pak? Aku syuting apa? Oh syuting dia? Syuting Sophia pak. Thank you guys, makasih buat Aniska. Waduh. Pas banget. Santai aja. Oke. Terima kasih loh udah datang. Ibu, belum salim, Bu. Pabdan siap. Yang punya komandan. Siap. Ini gua ada kado untuk lu di. Buset, enggak feeling gua jelek nih. Enggak. Feeling gua jelek soalnya. Untuk Adiska. Udah rusuh nih. Udah lama. Mana udah rusuh? Baru. Ih, belum gua pakai. Emang baru. Belum gua pakai apa? Khusus buat lu gua kasih nih. Mas. Apa nih? Harus mau ngasih apa nih? Kado lah buat lu. Ini di banyak ada media loh, media kalau aneh-aneh bahaya loh. Tuh. Woi, wah, dikasih sepatu. Iya kan, sepatu untuk lo. Masya Allah, Riz, baik banget. Coba tes dulu. Ini kegedean nih, feeling gue.
Ini kan sepatu yang lo mau jual ke gua. Enggak. Yang bener lo. Mana ada. Masa wah, sih? Terima kasih dong, Di. Makasih ya, Aris. Selamat yang baik. Berarti kita harus beliin Aris Gucci nih, Nak. Iya, betul. Gucci. Ntar lagi kan tes dulu, muat banget. Ini kayaknya salah ukuran gitu, Di. Feeling gua sih gede, ya, agak gede. Wah, ini bakal pakai ukurannya ya, bukan ukuran lu itu, Di. Ukuran dia itu, Di. Kayak sih ya, Mike. Gede banget nih, Mike. Coba aja cek dulu. Tapi 42,5 sih di sini tulisannya. Kan 42,5 luar, 43,4. Tapi alhamdulillah. Oh iya. Gede. Bener enggak, Di? Gede. Gede banget. Ada suannya 2 ris lah. Ganjel. Berarti salah gue beli. Tapi enggak apa-apa lah. Yang penting niatnya baik. Ya, berarti salah. Berarti ini enggak ada yang benar. Apa, Ri? Ini kan dia tahu dia mau ngerjain gua kayak dulu. Ini enggak ada. Ya Allah. Nih, lo tau gak kenapa gue kasih boneka? Kenapa? Biar ada yang menemani lo. Lo kan sendiri. Lo kan sendiri, lo biar ada yang menemani. Lo tidur bisa, ya ampun gak ada yang menemani, udah gue tidur pakai ini. Emang lo udah ada? Kalau gue mau sendiri. Ada. Siapa? Ada. Ada kan, Bu? Ada. Siapa, Bu? Siapanya, Bu? Ada. Berarti salah ukurannya dia. Tapi gak jadi nih. Salah. Berarti nanti gue kasih yang bener ya ukurannya. Wah, udah seneng banget dikasih bimbor. Baik. Menang, gue kasih. Yang bener ukurannya. Nah, okay. Saya udah di prank sama Aris. Karena tahun kemarin saya nge-prank dia pakai sempak bolong. Dan tahun ini saya dikasih boneka. Enggak apa-apa, penting kan persahabatan kita tetap ya, jalan. Tapi enggak serius. Ya. Sama ya, nanti, sama ya. Tapi sama kan sekarang. Tapi nanti yang adorilnya ada. Ada serius. Ada. Gua ngasih, kakak gua ngasih, gua ngasih lu. Gua ngasih. Orang Aris aja belum beli kemarin. Ngasih sempak lu. Gua. Akhirnya kan baju gua kasih. Ya. Nanti ada kado realnya, ada, mantap. Pokoknya untuk Adi kita sediain lah, tenang aja. Thank you so much, bro. Yeah. Tuh ada Bang Ben juga hari ini. Ibu, makasih ya. Ini jenderal gua. Ini. Ini yang amanin negara Indonesia, guys. Ini yang amanin. Siapa? Ini yang amanin negara Indonesia. Bang Ben ya, Pak. Yang ini juga. Ini ngamanin pisang. Mati wanita. Pisang, banana pisang. Pris, makan lu dong. Eh, semua aja crispy. Aja crispy, Bo. Eh, hari ini juga. Hari ini Bo, aja crispy. Haris, cobain. Aja crispy. Mantap. Ini hari ini opening Raja Crispy, guys. Sama mantep. Pokoknya kita tuh di Raja-Raja ini ada Raja Crispy, Raja Rosso, Raja Rosso, Raja C. Jadi kita ada tiga berkolaborasi ya. Raja C, Raja Crispy. Raja-Raja lah pokoknya. Jadi kita itu adalah raja dari semua-semuanya. Wih. Tetap pokoknya. King of coba, King. Cobain, ya, gitu. Coba. Cobain. Tomat ya. Aku coba. Coba. Apa, Ma? Lu gimana? Apa? Bahagia gak tapi hari ini? Seneng kan? Bahagia lah. Kenapa gue pengen pulang sekarang, lu tau gak? Iya. Keren loh, ini mah cakep lu. Apa nih? Kocak ini. Eh, tunggu lah. Masih ada kejutan lagi. Masih ada surprise. Masih ada lagi surprise. Apa lu? Ada. Tapi nanti. Jangan di-prank-prank terus lah. Wah. Di. Lu ngundang siapa aja sih sebenarnya ke rumah? Orang terdekat aja sih. Terdekat. Berarti pasangan enggak? Ada pasangan, siapa yang mau diundang? Tapi ada enggak sih yang lu harapin banget datang lu dapat? Enggak ada. Ya kalau datang yang gue undang ya udah, kalau lagi sibuk kayak Bilar kan lagi acara Shopee dia enggak bisa. Tapi lu berharap dia datang enggak? Siapa? Bilar. Ya. Sini gua ngeliat pempeknya enak banget. Enak. Kan dia sedang kumpul loh. Ya. Kan dia udah bilang kemarin, "Gil, gua ini gil ada acara." Maaf ya, nanti ketemu di lokasi aja. Apa kan ulang tahun. Tapi selamat ya pokoknya, selamat ulang tahun untuk Adiska. Selamat rumah barunya juga. Semoga rumahnya berkah, bawa rezeki. Amin, amin, amin. Semoga rumah ini juga bawa rezeki, bisa jadi tempat singgah lu. Ya, tempat singgah gua. Kalau lu bete-bete di lokasi kan. Tapi nanti boleh kita ini ya. Gerbek ya? Boleh banget. Oh, boleh banget lah. Kan waktu itu gua gerbek rumah Aris. Aris gerbek rumah Aris. Tapi kulkas baru. Oh, ini yang lo bilang kemarin lo beli. Ya, diskon, bro. Diskon nih, bro. Diskon nih. Makanya gue beli. Dua pintu, lurus pintu kan? Nih, bikin gudang nih, Di. Kan? Bagus nih. Pakai ID card nanti. Iya, ID card. Kemarin ID card udah ngomong ke gue. Udah hubungan nih, Madi. Semoga lancar-lancar lah ya semuanya ya. Thank you, guys. Pokoknya untuk kita semua, kita harus saling mendoakan, kita saling mendukung. Kita harus sehat-sehat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.